suatu hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berjalan dengan salah seorang sahabat, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Digandeng tangannya, sambil berjalan Nabi bercerita kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang saat itu masih kecil. Apa kata Nabi? Ya ghulam ihfadillah yahfadk. Wahai anak, jagalah perintah Allah dalam hidupmu, maka kamu pasti akan dijaga oleh Allah. Jagalah perintah Allah dalam hidup kamu, maka kamu pasti dijaga oleh Allah. Ittaqillah tajidlahu tujahaka. Takwalah kamu kepada Allah, maka kau akan dapati Allah senantiasa ada di hadapan kamu, membimbing kamu, menuntun kamu, dan menjaga kamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Terus Nabi bercerita sambil berjalan. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Karena yang mampu memberi kamu hanya Allah. Yang mampu memberikan permintaan kamu hanya Allah. Makhluk lemah, tidak punya apa-apa. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu minta tolonglah hanya kepada Allah. Karena yang bisa menolong kamu juga hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak bisa menolong kamu. Kemudian Nabi melanjutkan ceritanya. Wa'lam, ketahuilah. Wahai anak. Lawijtama'atil ummah bi'ayyan fa'uka bishay'in. La yanfa'uka illa bishay'in kad kataballahu laka. Wahai anak. Ketahuilah, andaikan seluruh umat berkumpul menjadi satu. Seluruh umat itu maksudnya seluruh makhluk, seluruh manusia, yang nampak, yang tidak nampak, yang ada, yang belum ada. Barat, timur, utara, selatan, atas, bawah, besar, kecil, semuanya berkumpul, sepakat untuk memberikan sedikit manfaat kepada seseorang. Sepakat untuk memberikan sedikit manfaat kepada seseorang, la yanfa'uka, tidak bisa. Tidak akan mereka berjaya, tidak akan mereka mampu. Illa bisyai'in qad kataballahu laka. Kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan untuk kamu. Wala in istama'atil ummah bi ayyad durruka bisyai'in. Dan andaikan seluruh umat ini berkumpul menjadi satu untuk memberikan madarat, malapetaka, musibah, keburukan, la yadurruka, tidak akan bisa, tidak akan mampu, tidak akan berhasil, tidak akan berjaya. Illa bisyai'in qad kataballahu alaik, kecuali sesuatu yang memang sudah Allah tetapkan akan datang kepada kamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Artinya apa? Itu ketetapan Allah. Itu ketentuan Allah. Allah yang bisa mendatangkan. Allah yang bisa mengadakan dan meniadakan. Allah yang berhak memutuskan siapa yang dapat manfaat dan siapa yang dapat mudarat. Siapa yang dapat kemuliaan dan siapa yang dapat kehinaan. Qulillahumma malikal mulk. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Milik siapa kerajaan? Hanya milik Allah. Allah berikan kekuasaan bagi siapa yang dikehendakinya, dan Allah cabut kekuasaan dari siapa yang dikehendakinya. Maka di akhir perkataan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, rufi'atil qalam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan tinta sudah kering. Artinya apa? Ketetapan Allah tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Allah yang berkuasa. Allah yang paling besar. Allah yang paling tinggi. Allah yang memiliki segala-galanya. Ini keyakinan harus ada di dalam hati kita.